Halo teman-teman, supaya kalian gak ketinggalan info seputar aku, silakan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, oke? Nah, di sini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan keuntungan kalian memiliki kredit point dan limit yang cukup tinggi. Keuntungan banyak sekali. Di sini saya juga baru sekitar kredit point baru sekitar 900-an. Namun limit sudah 7.460. Banyak sekali keuntungan untuk limit. Nah, ini kredit point saya baru 915. Saya juga masih memiliki kelengkapan belum lengkap. Kalau hubungan sosial dan riwayat penjalanan. Nah, ini SIM belum saya lengkapi, NPWP juga belum, game, tiket pesawat juga belum saya lengkapi. Tapi karena kredit point saya sudah dibilang hebat, jadi saya sudah memiliki limit tetap sekitar 7.460. Nah, keuntungannya juga, saya memiliki limit hingga tinggi seperti itu dan juga kredit point sekitar 900 lebih. Memang itu didapatkan saya dengan mengisi tanda tangan elektronik. Dengan mengisi tanda tangan elektronik, kemarin saya langsung bisa menaikkan limit sebesar 2 juta. Itu sudah sangat besar. Sedangkan yang lain-lainnya pasti mengisi dokumen hanya mendapatkan limit sedikit sedikit demi sedikit. Dan juga saya sudah bisa mengambil dana cicil seperti ini, tinggal mengisi bank penerima saja, tinggal transfer sudah beres. Nah, selain itu saya juga bisa berbelanja dengan DP yang kecil, bahkan bisa berbelanja tanpa DP sama sekali. Itu keuntungan saya memiliki kredit point yang lumayan. Seperti ini teman-teman, kita cek. Ini salah satu, kita cari barangnya dulu. Nah, ini seperti ini saya sudah bisa belanja dengan DP murah. Seperti ini Oppo F11, DP hanya Rp59.000. Namun ini dijual langsung oleh Oppo Official Store. Itu sedang mengadakan promo kayaknya ya, seperti itu. Banyak juga yang lainnya juga, Oppo K3 hanya 79.000, DP-nya sangat kecil, bahkan bisa 0 rupiah kalau yang ini ada di atas itu 0 rupiah. Yang lain juga ada Oppo A1K, cek nih, DP hanya 39.000 saja. Itu sudah sangat murah sekali. Karena biasanya yang untuk ngambil barang itu biasanya DP yang sulit kita cari. Tapi beda lagi dengan penjual yang lain atau toko yang lain yang bukan dijual oleh Oppo Official Store, karena tidak memiliki promo. Yang tanah merah ini saja yang hanya memiliki promo. Ya, ini banyak. Ini jual langsung oleh Oppo Official Store. Nah, untuk video dan cara trik-triknya kalian bisa lihat di deskripsi dan juga di layar akhir ini. Sini kalian bisa melihat cara-cara dan trik-trik untuk menaikkan kredit point dan limit kredit kalian. Terima kasih sudah menonton, terus dukung channel ini, klik tombol subscribe, like, comment.